Mana Tega tuh? Dia mau main kah? Dia mau main kan ya? Ya, kamu ditawarin tuh sama main sama Kapji ya. Siapa? Mana pawangnya, Mbak, katanya? Mau main enggak? Berarti belum ya, Pak? Ini lagi nih, ini bentar-bentar. Enggak tahu kenapa ini Papa masih mentok di match yang ke 5-6. Eh, Jun, mending lu enggak usah main, Jun. Nih, masih kelima. Mentok yang kelima, kelima aja ini masih tulisannya 38 menit lagi, Pak. Ya udah, aku FP ya. Jangan FP juga. Game di base aja, Cok. Nanti kita gerak gitu. Deja ngajarin ini bener, parah. Deja ngajarin enggak bener, parah. Parah. Jatuh membawa kita ke sini. Parah. Deja ngajarin enggak bener sama Supa, parah, sumpah sih. Apa yang nge-prem? Ko, Deja ko. Bikin malu LB ko, ngajarin enggak bener sama anak internet ko, parah. Parah. Deja ngajarin ko. Oh, Neja tuh kok malu-maluin LB kok ngajarin gak bener sama anak-anak internet. Aku Neja yang mana sih? Neja ketar-ketir dilaporin Neja. Amin. Aku Neja yang mana sih? Neja akunya namanya Neja selalu sayang cahaya. Neja oke, boku no hono. Your team is banning. Wah, ada Ko Eri. Langsung dateng Ko Eri. Langsung dateng. Ah, ah. Tuh kok tuh, Neja tuh kok tuh ngajarin gak bener kok sama Supa kok. Gak ada kok, hoa kok. Kamu tahu betapa berbahayanya aku? Team is banning. Seharusnya kamu tahu. Aku mah anak baik, polos, tidak pernah toksik. Allah tasin sendiri kayaknya. Iya, ngebagus-bagusin sendiri anak baik katanya gak pernah toksik. Dalam mana? Dalam mimpi, ja. Astagfirullah. Nama timnya apa nih, ya? Ini nama timnya... Ini ya. Salo Yuk Gaming. Sejak kapan Bapak ada gaming, ya? Mana Neja? Bapak Salo Yuk Gaming suka Neja. Your team is taking. Mana Neja ada di ini, ada di DC tuh bareng sama Koko tuh. Bareng sama Supa aku juga tuh. Sedang, sini aja Katji. Sedang berenang. Neja lagi ini dia lagi banyak orderan kayaknya Neja nih. Apa nih judulnya kok Dinda galau? Dinda galau ya. At Neja nih BRE. Galau kok. Selalu gagal dalam hubungan kok. Siapa? Itu. Apa yang ada di luar itu? Aduh, aku di penjara. Aku liat PP-nya pun gak berani chat dia. Parah, Cok. Sumpah apa, Cok. Awas, sumpah ya. Neja itu pasti suka ninja. Pertunjukkanlah dengan semangat biasa. Ya, terus gimana? Kostian. Laporan sebentar. Wih, mantap nih. Mana ini si Papa? Banyak laporannya dia. Oh, satu hari melapor 3 orang. Pagi lapor istri pertama. Siang istri kedua. Malam istri ketiga. Tengah malam hilang dia. Lari janda. Selagi orangnya nggak ada, kita tip nah. Ya bisa lah tuh. Bilang mau live ya kan, aduh. Nah ini nggak bertanggung jawab. Ya. Mana yang bagus Neja? Atas atau bawah? Atas. Atas. Atas sih. Atas. Atas. Ini custom BG. Atas sih, kombonya bagus ya. Iya, Tuhar kan masih OP kan. Jadi siapa yang MM di bawah ini? Si Esmi dong. Mana? Yang bawah? Esmi iya. Dong. Oh iya, Esmi Godland. Tapi harinya jungler, bukan Godland. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds.
until the enemy reaches the battlefield. Smash them. We're too so funny. Dalam ke bawah lebih bagus. Emang agak lain tuh. Iya. Pian tuh orang ini tuh. Aduh, DC dia. Mana ada. Kalau spion kan uang habis nggak ada gunanya. Apa apalah kan sedang mereka spion. Iya benar. Ini nonton apa anda tuh nonton itu? Ini kameranya di lu Jun Pak, hati-hati lu ya kena lock. Serius. Iya, kameranya bisa dilain. Bisa menang juga. Mirani bisa menang juga sih menurut aku. Tapi tergantung si Giroud sih sama Faramis. Giroud sama Faramis kalau masuk. Giroud sama Faramis nih. Giroud. Kalau Giroud sama Faramis bagus nih. Bawa bisa kalah nih. Kalau berani gegas di Giroud itu mati bawah tuh. Gagas lagi mati. Itu Harit. Harit walaupun dia itu bagus, tapi kalau kena dirot, kena stun, habis juga nih. Bentar aja. Kalau nggak ada yang nyetun malah enak Harit. Susah sih, itu harus ditangkap tuh kalau nggak ada setunnya. Mati nggak sih? Lupa di lock. Mati. Arit dapat first blood. Bahaya sih tuh, bahaya. Bukannya caster malah ngobrol. Bentar. Caster kayak mana tuh, satu kamera. Casternya gimana, gue bingung. Kok gimana kok? Ya, ini dari cepat tuan. Ini kita nonton nah, apa? Meja aja yang kesan. Aku menilai permainan mereka mungkin bagus. Pokoknya di sini tergantung Giro sih sama Sultan ini. Tapi kalau di arah ke late game kayaknya menang menang kiri, menang biru di warnya. Cuma kalau jauh awal gini enak biru. Menang biru memang enggak sih sama gua. Soalnya soalnya dimanapun hari itu ya, susah ditangkapnya. Jadi di mereka itu nggak ada yang plus, cuma seorang simpa aja yang di mereka. Mati. Okay. Mati. Nah, gak ada ulti mati. Nah, ini agak susah. Dapat nggak? Dapat. Oh, dapat dong. Kalau tadi dia mainnya kayak gini, mending nggak usah buka lagi sih. Papa kemna. Karena Pupa itu kan walaupun dia Love Orange bisa area, tapi dia termasuk hero tank pick off itu. Tapi agak susah gak sih ini? Purinya 3 tuh. Kukranya lompat mana pun ada puri. Love Orange bisa. Ya makanya aku bilang di sini gak boleh ada Pupa sebenarnya. Karena dari semuanya pun juga Kufra nggak connect, kecuali tadi dia ambil hero pick off ya. Dia boleh ambil Kufra, tapi agak lebih cocok kayak Jagger atau si. Kalau tim biru mau menang, ya. Nah kalau mau nangkap itu Kufra itu agak susah. Terisnya gagal montek. Catherine? Nah,
Makanya aku bilang tergantung Faramis dan tergantung Faramis dan dia tadi. Nah, ya kan. Ignore ini ya. Gak ada yang bisa megangin Faramisnya aja. Nah, Faramis tuh hero anti pick off. Jadi kalau kita contohnya ya, ada hero tank dengan CC area, kalian itu counternya itu cuma dengan hero Estus, Faramis. Furi. Itu aja. Kasih Furi udah, gak bisa apa-apa mereka itu. Dapet. Nah, untuk tim yang merah, dia pun salahnya milihnya di XP-nya enggak sih? Salah. Dia di tag B. Ya, hero-nya salah. Lebih baik ambil healer yang contohnya kayak kalau mau healer ya. Tapi aku rasa sih lebih baik sih nah, healer lagi sih. Faramis lebih baik ke Roam, baru ambil Madrid satu. Dia burst damage-nya lebih besar. Tapi ini late game agak susah tuh kalau Faramisnya ditempelin terus. Salahnya jaga caster. Iya gak sih tuh? Makanya Faramis sisanya sebenarnya harus main cover. Dia gak boleh main damage. Nah dia kan gak, Faramis kan mid. Kalau menurut aku sih Faramis Roam mid ambil hero mid yang burst damage. Kalau mid ambil itu area kayak Texana di sini bagus nih. Kalau kena combo dia bisa cover. Tuh bisa. Faramis ultinya jadinya kayak kalau ditempelin langsung hilang ultinya. Masalahnya cuma 5J-nya enggak ada. Jadi best teammate mereka enggak ada kecuali si Jin. Kalau Vexana kan bisa naro Lord kan ya. Buat TP buat. Kalau Vexana tadi dia bawa lebih bagus. Kenapa? Pada saat ini kan hero biru kan dia combo nih. Ada hero kombonya ada 1 2 3 4 mah. 5 tidak bilang resinya baik bisa combo dan masa area gitu. Jadi kalau pas mereka masuk mukul untuk skill area, Vexana di belakang bisa cover, bisa nge-stun, bisa ngebingungin. Jadi ada time sedikit untuk yang lain untuk mukul mereka gitu. Karena mereka juga nggak sustain banget hero-nya. Kalanya cuma di burst damage-nya nggak ada sih. Kecuali si apa aja lah yang punya di split-nya, Dirot. Iya, Dirot nih. Harus main culik deh. Ya, mau culik juga susah. Yang bisa nyulik di sini cuma Dirot. Dan itu pun kalau udah masuk juga mati. Iya sih. Oke, kita mulai saja. Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di sana kita lihat halo semuanya. Seperti pantau. Kali ini. Sekalinya berusaha lu baru berapa menit? Oh my god. Tadi kok gue mau jadi luar biasa. Udah dipegangin gitu, susah deh. Oh, coba dipantau pula bakal sana kita lihat. Oh my god, kembali. Webop sekali kok. Digunakan saja dengan baik di sana. Oh my god. Sudah mulai terpantau kembali lagi. Momentum bahkan di sana, di sini tadi terima kasih ada Koko dan juga seorang Neja. Kita tahu hoak-hoak Neja hoak. Apaan? Tapi sudah mulai kembali. Area midland sudah mulai terpantau saja. Gimana kok? Anak-anak LB sudah aman? Apakah masih ada yang kosong? Astra recall. Masih banyak kah puzzle yang belum terpenuhi? Tapi lihat. Oh! Dipantau. Mati. Kembali lagi berusaha untuk dilawan saja. Bahkan kita lihat di area midland sudah mulai terpantau. Kembali lagi berhubung momentum yang ada. Covering lagi sudah mulai ada saja. Di backup dengan sangat baik. Tapi momentum yang sudah mulai dilakukan. Tapi kembali lagi lihat saja. Berusaha untuk mereset sedikit saja. Bahkan kalau kita lihat memang masih sangat-sangat berbahaya sekali lagi. Bahkan kalau kita lihat sudah mulai terpantau pula.
beberapa player yang sudah mulai ada, bahkan di sana kembali lagi di backup pula. Oh my god, dia mulai kembali melakukan saja pergerakan yang masih berusaha untuk bangkit kembali. Tapi lihat coba, coba Astra Reconcil diundangkan kembali lagi momentum yang ada di kamar lagi dengan luar biasa, bahkan sekarang diamankan dengan sangat baik, tapi hilang. Sudah mulai berusaha saja lebih bangkit kembali lagi, dan sudah mulai terbaca pula pergerakannya pun, sudah mulai terbaca lagi dan luar biasa, bahkan dihindarkan beberapa momentum yang sudah mulai dilakukan. Kembali backup sudah mulai masuk, kenapa dilakukan saja kembali lagi, berusaha untuk cek lagi. Oh my god, kembali lagi bahkan kanan hati. Selamat datang hati. Kembali di backup kembali lagi, berusaha untuk diamankan recall dari seorang El Ramsey. Tapi kembali momentum yang ada di cover lagi luar biasa, bahkan 10 menit berlalu diincar kembali lagi, semakin bersatu. Lihat saja menunggu momentum, lihat saja kembali lagi diamankan, bahkan Asmariko digunakan dengan baik, berusaha untuk reset saja bahkan momentum yang sudah mulai ada dan luar biasa, bahkan diamankan dari baik, hilang saja momentumnya pun, bahkan kita lihat sudah mulai terpantau kembali lagi, berusaha untuk mereset saja momentum yang ada di cover lagi dan luar biasa, bahkan di backup masih berusaha untuk masing-masing kembali lagi. Bennett bahkan penalty zone digunakan dengan baik saja, momentum yang sudah mulai dikembalikan saja, bahkan heavy strike sudah mulai kembali lagi diamankan, bahkan sana seorang mini diincar kembali lagi, diamankan bola, bahkan sana sudah mulai pecah di sana. Oh my god, kembali lagi bahkan sudah mulai terjadi killing spree. Tapi lihat yang tidak loh momentum yang ada kembali ke backup bola. Oh my god, lihat saya di biru digunakan kembali lagi dan semakin bertahan, tapi lihat saya tertake down. Oh my god, terlalu benar seorang Ramsey. Tapi turretnya di recall saja dan hilang. Udah, langsung damage-nya cuma di rock doang. Luar bioskop. Wow. Mengerikan sekali. Neja ya. Supanya Supa tanpa Neja memang sangat-sangat bagus ya. Apa mau Uchiha mau main ke Pak? Buset. Uchiha. Si balik Uchiha. Traksinya tuh. Menciptakan sebuah meta baru.